Tiga remaja kawanan yang melakukan pencurian sarang burung walet berhasil ditangkap petugas kepolisian sektor Kota Kisaran Asahan setelah sebelumnya ketiga remaja tersebut berupaya sembunyi di dalam sebuah gudang di Jalan Kartini, Kisaran Asahan. Selain menangkap ketiga remaja tersebut, barang bukti 1 kg sarang burung walet seharga 5 juta rupiah berhasil diamankan oleh petugas. Terekam dalam video amatir, ketiga remaja kawanan pencurian spesialis sarang burung walet inisial AS, FP, dan ESP tidak dapat berkutik setelah petugas dari kepolisian dibantu TNI dan pemilik gudang burung walet menangkap para pelaku yang sempat bersembunyi. Selanjutnya petugas langsung memboyong ketiga pelaku tersebut ke Mapolsek Kota Kisaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Ibda Arbin Rambe, Kanit Reskrim Polsek Kota Kisaran, pelaku mengaku masuk ke dalam gudang sarang burung walet pada malam hari. Pemilik gudang yang curiga langsung memanggil aparat kelurahan dan pihak kepolisian untuk memeriksa ke dalam gudang. Pada petugas, rencananya hasil curian mereka akan dijual ke Kota Pekanbaru dengan harga 5 juta rupiah. Ketiga remaja tersebut kini terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolsek Kota Kisaran dan dikenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Tepatnya jam 10, kita ada di telepon dari warga daripada pegawai kelurahan bahwasanya diduga mereka di Jalan Kartini di gedung penangkaran walet ada yang dicurigai naik ke dalam ke atas melalui baleho yang berdampingan dengan gudang penangkaran yang masih pelakunya sekitar 3 orang masih ada di dalam. Ketiga pelaku ini dalam ternyata setelah ada barang bukti yang diambil mereka dari penangkaran menggunakan skrap atau dengan tongkat. Tongkat yang terbuat dari aluminium yang mana sarang liur waletnya itu setelah dimasukkan ke guni dan kita amankan di TKP dan kita boyong ke komando untuk dilakukan pemeriksaan. Kerugian korbannya sendiri berapa? Kerugian korban itu sekitar 5 juta. 5 juta rupiah. Karena semalam kita timbang langsung di depan korban itu sekitar kurang lebih sekilo. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata.